para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Yang inilah tuan-tuan di antara pengertian zuhud. Zuhud tak zuhud. Nah. Nah. Apa dia zuhud? Zuhud ni banyak pengertian. Di antaranya mengambil apa yang menjadi keperluan sahaja. Itu zuhud. Nah, ustaz pun kena ada kereta, ustaz pun kena ada handphone. Ni tak mau pakai handphone, guna-guna zuhud. Yang tu bukan zuhud, tu bengong. Kalau on the way kereta hang rosak, hang nak kontak siapa? Nak abang Fauzi, Fauzi main keluar ambil tak? Awak ustaz pakai telefon, zuhud. Ada aku geram tu nah. Ha, nah. Ada je berlaku lah dia ni setiap usaha surau. Jadi bila setiap usaha surau tuan-tuan, dia yang duk kontak semua ustaz kan. Dia tak pakai handphone ustaz. Hari tu saya nak confirm balik kena jadi ke tak. Dia tak telefon malah. Kan? Tak ada mau telefon payahlah. Ha. Banyak ustaz duk kenal tu, ada seorang tu ustaz tu marah. Ustaz tu buat apa? Beli handphone. Hadiah pada dia. Dia ambil pula mangkuk hayul semua. Pasal free. Lah yang tu keperluan. Ha, jadi zuhud, di antara perkataan zuhud ialah mengambil apa yang menjadi keperluan. Baik, tapi yang bukan tepat, yang agak lebih power zuhud ialah yang berkenaan seseorang yang soleh hidupnya dan tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan duniawi. Itu zuhud. Ha, saya ulang sekali. Orang yang kehidupannya hidup yang soleh, nah, dan tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan duniawi, itu zuhud. Ha, faham? Boleh? Ha, kalau lebih-lebih sangat, dia tak jadi zuhud lah. Mungkin dia jadi zoro. Ha. Kan? Ha, patut padan lah. Nah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun pandai enggak cari apa? Cari hujah. Nah, minta maaf lah buat contoh. Banyak orang dok komen, ustaz-ustaz ni hidup mewah. Kereta sampai 4-5 biji. Velfire, Alphard, lepat pisang, lepat ubi, lepat liat. Oh, mereka pun cari alasan. Oi, nabi pun dia kuda dia semua hebat-hebat. Oh, mat. Saya duk fikir, sampai 3-4 biji kereta mewah, nak minta darah apa? Aku sebiji pun tak larat naik, bukan tak larat naik, tak larat nak buang minyak. Tak larat nak bayar insurans road tax hujung tahun beribu. Kan? Hang 4 biji, tu kata tak zuhud, duk cari alasan, saya tak terima. Nah, berpadalah dengan apa yang ada. Betul tak? Nah. Hampa tengok aku niat kata apa ni? Nazaria. Tu pun orang bagi. Tak ambil pun orang nak bagi pun si. Kan? Tuan rumah yang saya duduk di Kuala Lumpur tu lah. Saya duduk rumah dia dah 20 tahun. Nah, baru bayar sewa rumah sekali. Dia tak mau. Dia pun zuhudnya. Lepas tu dia tanya saya, dia ada kereta ni, mau tak? Kereta ni 15 tahun lah, Nazaria. Dia nak bagi kat sekolah, tak payah bagi kat saya. Dia kata, bagi kat saya, saya dok buat kerja untuk sekolah. Dok jual produk-produk tu, susu kambing, kopi goji. Kan? Malam ni kita promosi. Ha, koko kismet. Ha, harga murah. Pasal clearance sale. Bukan belum expired lagi. RM15 lah. Ha, nah. Saya yang duk buat kerja ni tuan-tuan. Dia pun syok cadang. Saya mesyuarat. Saya cadang macam ni ustaz. Kita keluarkan produk kita sendiri ya, untuk menjana pendapatan. Kita setujulah ustaz. Hak join aku. Akulah aku hulu kihliak tuan aku. Pengurusi apa tu. Kan? Ha, jadi saya kata bagilah kereta ni. Boleh buah banyak sikit. Kan? Ha, tu cerita dia. Nah, jadi bukan habak saja. Pakat belilah sekejap. Eh, duk anggut-anggut tak beli tak? Nah, ha, para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Itu zuhud. Nah. Qad aflaha man hudiya lil Islam
wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bi qana'ah, mana berpada dengan apa yang ada. Kalau nak kait hadis Muslim tentang qana'ah dengan Quran, At-Taubah 59. Walau annahum walau annahum radu ma atahumullah, dan kalaulah mereka redha dengan pemberian Allah, itu qana'ah. At-Taubah 59. Alhamdulillah, syukurlah kan. Ha, tu cerita kita ada sampai 4-5 biji ni, ni mewah sangat atau sedap lah. Orang kata duk kutip derma, hidup mewah apa sih, dengan kita warak-warak pun terkenal lah. Orang tak percaya kat kita kan. Ay, ustaz menampak kita mewah, duit kutip derma lah, aku sepak je. Pasti masalah tu lah kan, sampai 3-4 biji. Aduh, letih. Kadang-kadang tuan-tuan, sekolah tak ada lagi kutip derma bertahun dah. Kita sampai bangunan yang ketujuh duk tengah buat ni, 2 tingkat, 12 kelas, kompleks, siap dengan surau, boleh masuk 40 orang. Tak siap-siap. Nak siap apa? Hampa tak derma. Tu habak dengan tak faham. Kuku esok ada zakat ke apa kan, nak ulok-ulok, nak dapat pelepasan cukai ke. Tu cerita. Akhir sekali, siapa yang mengambilnya, apa makna? Siapa yang mengambilnya boleh juga difahami dengan erti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa yang mengambilnya hendaklah ia mengambil dengan banyak dan janganlah berasa cukup dengan yang sedikit. Apa? Pulun mengaji dalam agama. Sebab ilmu Allah ni luas tuan-tuan. Ilmu Islam ni terlalu luas. Bulan lepas saya sebut kata-kata Imam Asy-Syafi'i, kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Itu Imam Asy-Syafi'i. Tiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Siapa apa sih? Ilmu Islam luas. Nah, kalau ada ustaz, ada tok guru mengaku dia tahu ke semua, salah. Kita baca ayat ni, surah Yusuf ayat 76. Yang tahu segala-galanya Allah. Allah berfirman, wa fawqa kullu dhi'in min 'alim. Surah Yusuf, surah ke-12, ayat 76. Wa fawqa kulli dhi'in min 'alim. Dia kata di sini, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Tengok huraian, yang mengetahui segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul pun Fauzi, Allah tak ajak semua benda-benda gaib. Ha. Tiba-tiba kita ni aduk jadi bomo, tahu macam-macam je. Kan? Ha, nak boleh tahu macam-macam tu, saya nak pergi jumpa bomo, saya tengok-tengok juga. Kan? Kalau nampak pelik-pelik sekali tu lah. Kan? Ha, sebab apa? Yang tahu segala-galanya Allah. Sebab itu Nabi suruh kita, makna pulun cari ilmu. Kan? Macam Imam Asy-Syafi'i, kecil-kecil mak dia pergi hantar lah mengaji ulama' ni. Kata umur 9 tahun hafal Quran lah. Nah, hafal kitab apa? Imam Malik. Kan? Imam Malik tengok dia duduk main jari kan lah. Rupanya, hui, dia ingat ke semua. Kan? Kita rumah dekat masjid, dekat surau, tiap malam dah kuliah, tak dan. Kok keluar mengajar tak apa kan. Keluar pergi tu desa aku mana. Jam. Atau bila nak faham Islam. Nah, saya pun banyak lagi yang saya tak faham. Banyak lagi saya tak tahu, baru tak saya hantar pergi SMS, WhatsApp ke Indonesia, suruh cari dalil-dalil. Pasal dia ni pandai bidang tu. Kan? Ha, pasal di Malaysia ni depa duk bercakap, nah, kita lebih baik lantik orang kafir yang amanah daripada orang Islam yang khianat, orang Islam yang zalim. Tok guru jawab, salah tu. Selama mana kita ni Islam, jahat macam mana pun ustaz, Allah tetap membuka pintu keampunan. Tengok rahmat dia tuan. Kapiak yang baik macam mana pun, nama kata kapiak,
hang buat apa pun di akhirat ilah puci. Nah, jadi saya suruh, sebab Tok Guru tak baca Al-Quran, saya suruh dia cari data, insyaAllah memang ada. Nah, tu cerita dia. Sebab tu kena menuntut ilmu, tuan-tuan. Saya pun tengok, eh, ni dapat kat aku satu modal. Kan? Ha, nah, akhir sekali, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu ni boleh kita dapati dengan banyak cara. Pertama, berguru. Berguru tu tak dapat tidak. Nabi berguru 23 tahun dengan Jibril. Berguru. Yang keduanya, ilmu dapat kita dapati melalui apa? Membaca. Membaca. Nah, kita baca karangan ulama macam ni, dah ada huraian, kita tak menimpal arah. Tak ada huraian, kita carilah tentang ni. Kebanyakan hadis ni diambil daripada kitab Riyadhus Salihin. Hadis-hadis ni saya dah check. Nah. Berguru, membaca. Ha, ilmu. Kadang-kadang ilmu dunia ni hanya dengan melihat. Ha, kita tengok kawan saya tu, Masya Allah, otak dia jalan semua saya. Dia tengok lah macam mana orang buka tayar motor, pasang balik, dia boleh buat. Saya tengok, tengok lah dengan dia, sampai lah tak kerti nak pun. Otak aku tak jalan. Ha, tu kata, ada benda kita boleh, ada benda kita tak boleh. Kita tak boleh tahu ke semua, dan kita tak mampu untuk mengetahui semua perkara, berdasarkan surah Yusuf ayat 76. Berguru, membaca, melihat. Itu di antara pesanan Sayyidina Ali. Kerana dia sendiri, tuan-tuan dan perempuan, ilmu dia hebat untuk mengakhiri apabila dia dicabar oleh seorang Yahudi. Yahudi cabar dia, kalau kamu ni bijak sangat wahai Ali, aku nak tanya kamu, apakah angka yang boleh dibahagi dengan kesemua angka tetapi tidak berbaki? Tuan-tuan faham tak persoalan? Ada satu nombor ini boleh dibahagi dengan semua nombor tetapi tidak berbaki. Oh, Sayyidina Ali jawab, 2520. Tadi dah pegang pen, klik-klik. 2520. Cuba bahagi dengan 2. Ada baki tak? Bahagi dengan 3. Ada baki tak? Bahagi dengan 4. Ada baki tak? Tak berbaki. Macam mana calculation dah? Ha, yang tu hampa pergi cari sendiri. Akhirnya Yahudi tu masuk Islam. 2520. Aku ulang banyak kali, jangan pitikan nombor ekor lah. Saat lagi tekan-tekan pakat kaya habis, duk main sedekah kat aku pula. Berkat ustaz, berkat pala hotak kan. Pakat duk main bagi duit lah kat aku. Jom pergi umrah ustaz, kami bawa. Kita naik resident suite. Ha, tu cerita dia. Nah, 2520 ni tuan-tuan, kerana kalender Islam sebulan tidak melebihi 30 hari. 30 kali 7, seminggu 7 hari, setahun 60 hari, 360 hari kali 2520. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Nah, habaq Sayyidina Ali. Nah, macam mana dapat 2520? 30 kali 7 kali 360. Kalender Islam tak silap. Paling sikit 29 hari, bukan 28. Paling banyak 30, bukan 31. Nah, seminggu 7 hari. Setahun, kalau kita ambil 30 yang paling banyak, 360. Cuba kali 360 kali 7 kali apa? 30. Dapat tak? 2520. Cuba bahagi dengan 9. 2520. 9 kali 2 18, bagi 7. Kan? 7 2 9 ke 8. Tak berbaki. Tidak. Ha, itu hebatnya Sayyidina Ali. Jadi kita jangan pandang rendah, tak ada umat Islam. Ada orang yang hebat-hebat. Sebab tu kita harapkan sekali ni kabinet baru yang bakal dilantik dari kalangan orang yang betul-betul berkemahiran. Biarlah menteri kewangan orang yang pandai bidang, betul-betul bidang ekonomi. Jangan kita menzalimi bangsa-bangsa yang lain, itu tak boleh. Nah, berlaku adil pada semua. Ha, jadi sedikit untuk malam ni.